Yes, today is the day Ariana Grande comes to school. Oke, Ariana Grande baru masuk sekolah nih guys. Katanya habis dia demam. Terus apa lagi nih? Dia mau langsung pergi ke sekolah. Oke, siap. Kita pergi sekolah guys. Widih, kita masih pakai baju tidur. Ayo cepet-cepet, nanti kita dimarahin emak guys. Tapi bentar dulu, Mimin pengen pembukaan dulu guys. Halo semuanya, balik lagi bersama Mimin yang paling santuy. Tentunya hanya di Santuy Game. Dan di video kali ini guys, Mimin bersama botak ini guys ya. Nih kalau kalian lihat guys, dia botak guys ya. Tuh gak ada rambutnya teman-teman. Ingin bermain game Roblox guys ya, yang berjudul Need More Cold guys ya. Di sini kita intinya kayak katanya guys ya, katanya dunia itu membeku guys. Gak tahu kenapa nih teman-teman. Padahal di sini Mimin pengen sekolah guys. Makanya guys, tuh kamar mandi kita bagus banget guys. Oke lah ya guys ya, jangan lupa guys buat support selalu Mimin dan juga ini yang botak ini guys. Dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe ya guys, biar Mimin makin santuy guys. Oke, oke dong. Langsung aja guys kita mainin gamenya. Di sini kita perlu cari baju sekolah kita dulu gak sih? Objektif talk to mom. Nah bener kan, emak kita nanti marah guys. Mana emak kita? Nah ini dia. Halo emak. Ma, aku sudah gak sakit lagi. Aku pengen ke sekolah hari ini. Tidak, kamu masih demam, kata emak kita guys. Terus-terus, apakah kamu yakin ibu? Coba kamu periksa lagi. Benar, masih 40 derajat Celcius. Kamu masih demam. Wah, 40 derajat itu panas banget guys. I know, aku tahu. Ayo kita buka jendelanya. Oke, kita disuruh buat buka jendela. Kenapa nih? Apakah karena kita terlalu panas, guys? Kepanasan. Oke, satu jendela sudah terbuka. Di sini ada nggak? Nggak ada, guys. Jalan kita cepet banget ya. Kita padahal lagi sakit, guys. Oke, buka juga jendela depan. Nice banget. Terus. Need more cold, guys. Kita terlalu kepanasan, guys. Kita perlu yang dingin guys nih, biar kita bisa sekolah guys ya. Soalnya di sini Mimin sangat suka buat sekolah guys. Objektifnya talk to mom. Nah, widih, rajin banget guys ya ini guys. Samsul ini pengen sekolah guys. Apa kata ibunya? Can you check me? Apakah kamu bisa cek lagi temperatur aku ibu? Widih, semangat banget Samsul ini guys ya, pengen sekolah. Bener guys, berkurang guys. Jadi 38. Oke, berarti kita harus berusaha lebih keras katanya teman-teman, agar bisa membuat kita nggak demam lagi guys. Turn off the light. Oke, kita disuruh buat matiin lampu guys. Karena apa guys? Karena lampunya bisa bikin ruangan ini semakin panas guys. Dan kita bisa demam gitulah intinya lah ya guys ya. Mana nih tombol lampunya? Ini, nice. Mana lagi? Ini lampu juga ya? Bukan ya? Bukan teman-teman. Ayo, misi kita harus matikan semua lampunya guys, biar kita nggak demam lagi. Di WC. Nggak ada di WC guys. Oh, di tempat, di kamar emak kita guys ternyata guys. Nah, baru kita ngomong lagi. Mak, Samsul udah nggak demam lagi mak. Kayaknya mak, coba mama cek lagi ya. Tuh, 34 derajat guys. Kita masih demam sih kata emak kita guys. Bagaimana ini kata Samsul teman-teman. Kita perlu mematikan heaters. Heaters itu apa guys? Ini kayaknya yang kuning-kuning ini ya. Nah bener, itu pemanas ruangan guys. Kita matikan, tadi di kamar kita juga ada penghangat ruangan maksudnya teman-teman. Nih biar nggak panas guys ya rumah kita guys, soalnya di sini kita demam guys. Mana lagi, satu lagi, di mana, di sini ya. Ini apa guys, ruang apa? Ini itu kita guys, garasi kita guys ya. Wih, ini rumah kita, GG banget. Kita belum review juga ya rumah kita teman-teman. Oke, terus di depan sini ada siapa? Hah, please donate. Oke, siap. Kirain apa guys,
speedrun leaderboard. Oke, ini nanti kita di sini ya guys ya, stop buat nungguin bus sekolah kita. Makanya nih kita perlu cepet-cepet nih biar kita bisa nggak demam lagi dan kita bisa sekolah guys. Oke, mana emak kita? Mak. Nah, ini kita udah. Oh, katanya termometernya kayaknya rusak, mak. Terus kata emaknya. Kamu bisa cek lagi. Oke, dicek lagi. 28. Still a fever loh. 28 masih demam. Hah? 28 itu udah enggak normal, guys. Suhu manusia itu 30 berapa ya? Mimin lupa, guys. Objektif turn on the fans. Oke, kita nyalain kipas angin, guys. Mana nih? 1. Mana lagi, teman-teman? Kipas angin. Tolong. Samsul terlalu panas. Kepanasan Samsul. Ayo kipas anginnya mana? Di sini apa nih? Itu apa, guys? Mana dia, guys? Kipas anginnya ini. Di WC. Masa di WC ada kipas angin, guys? Oh, di tempat emak. Lupa, guys ya. Nah, ayo kita omong lagi sama emak kita. Emak. Iya, anakku. Ada apa, anakku? Emaknya bingung, guys. Kenapa kita bolak-balik mulu, katanya. Nggak ada, kata si Samsul. 12 derajat? Hah? Jangan ganggu aku lagi, kata emaknya, guys. Emaknya juga munyak, mumet juga nih, guys. I know fireplace. Loh, kita harus mematikan itu juga, guys. Nih, apa namanya ini? Terus. Take out the fire in the fireplace. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya, guys? Oh, kita harus cari air ya. Air, tolong. Air itu di kamar mandi ya? Bukan ya? Di sini nggak bisa, guys. Take out the fire in the fireplace. Gimana caranya, teman-teman? Wait a minute. Ini. Oh, ini. Nah, ini dia. Waternya kita siramin ke api. Nice banget. Apinya meninggoy. Padam, guys, maksudnya, guys. Nah, ada apaan? Ibuku tersayang, kayaknya kamu harus cek aku lagi. Nah, ayo, guys. Berapa, guys? 6 derajat, guys. Bayangin. Take a cold shower, son. Loh, 6 derajat masih demam. Kita disuruh mandi, guys. Loh. Ayo. Kita coba mandi, guys. Gimana caranya mandi, teman-teman? Take a cold shower. Udah ya? Gitu doang ya? Bukan. Turn on. Udah kita turn on, guys. Nggak terjadi apa-apa. Gimana caranya take a shower? Shower itu mandi kan? Ini ada es krim juga, guys. Kayaknya kita perlu makan es krim juga nanti. Di mana cold shower-nya, teman-teman? Ini ya, deket sini ya? Bukan. Nggak bisa tuh, guys. Ayolah, Ma. Samsul sudah pengen sekolah nih, Ma. Kenapa, Ma, malah nggak bolehin Samsul sekolah? Padahal biasanya Samsul seneng banget, Ma, kalau di sekolah, Ma. Tuh, nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Kenapa ya? Oh, nah ini dia tuh. Tuh ada airnya, guys. Ada airnya, guys. Tadi mana ya? Hah? Loh, kok jadi nggak bisa, teman-teman? Jangan bilang ngebug nih, guys. Take a coach. Undress and take. Oh, kita disuruh ganti pakaian dulu. Oke, baru kita take a shower. Alamak, itulah guys yang gak ngebaca sih, guys. Nah, ini. Wait a minute. Oke, oh aman. Kedinginan, guys. Kita, guys, Samsulnya kedinginan. Ma, Samsul kedinginan, Ma. Aduh, Ma, gimana sih? Masa Samsul masih dibilang demam? Yes, ma'am. Kita lihat, guys. Kalau minus harusnya. Tuh, kan. 0 derajat when I was your age, my normal temp. Loh. Kata emak kita, normal temperatur emak kita waktu seumuran kita itu minus 2000, guys. What? Hah? Wah, ini keluarganya di luar Nurul sih, guys. Di luar Nurul, kita disuruh eat breakfast. Mana breakfastnya, guys?
Mana lagi nih? Wah, di luar Nurul, guys. Masa minus 2000 derajat Celcius? Terus Purwater cup a drink. Oke, okay, nice banget. Kita udah makan es krim, minum air. Kita lihat, now I feel colder. Oke. Okay. Kita lihat minus berapa? Minus 5 doang nih masih, guys. Still okay, so stop worry, kata ibu kita, guys. Apalagi nih? Place ice in the ventilation. Alamak, guys. Kita disuruh masukin es di dalam ventilasi. Hah? Gimana caranya? Wait a minute. S-nya di mana nih? Kita ngambilnya, guys. Ice in the ventilation. Ventilation itu yang mana ya? Bentar. Ini ventilasi kan? Open. Oke, okay, sudah ya. Terus gimana cara ngambil S-nya? S-nya di mana, guys? Oh, ini dia. S-nya di meja ya. Bisa-bisanya S di meja, guys. Udah, terus fill ice tray with kita isi air dulu, guys. Oke, terus kita masukin ke dalam ini. Terus kita tunggu. Oke, nice banget, udah jadi, guys. Nah, baru kita masukin ke ventilasi, guys. Baru kita talk to mom. Ini kita tutup. Nice. Talk to mom, kita lihat. Wah, ini, guys, bener-bener sih. Ini kayaknya dunia bakal membeku nih, guys, gara-gara Samsul dan juga ibunya ini, teman-teman. Tuh, minus 10 derajat Celcius loh, guys. Masih gak dibolehin buat sekolah, teman-teman. Gimana sih? Explode the rock header in the backyard. Hah? Di belakang rumah kita ada sesuatu katanya, guys. Kita disuruh buat hancurin. Gimana caranya? Oh, ini. Hah, intense stare. Apa ini maksudnya, guys? Ada bom. Loh, masa ngomong sama itu, guys? Apa sih? Hah? Samsul punya kekuatan, guys. Dia bisa dengan menatap dan membuat bomnya meledak, guys. Alamak, Samsul. Wah, ini keluarga udah gak bener sih, guys. Udah gak bener sih, teman-teman. Dari emaknya yang bilang yang normal itu adalah minus 2000 derajat Celcius, guys, sampai Samsul yang punya kekuatan, guys. Alamak, Samsul. Widih, langsung minus 220, guys. Dan kita masih disuruh tidur. Masih perlu dingin katanya. Alamak, Samsul marah, guys. Fill the pool with liquid nitrogen in garage. What? Kita disuruh naruh liquid nitrogen. Ini cairan berbahaya, guys. Maksudnya cairannya dingin banget, guys. Pool itu kolam renang. Tuh, Samsulnya udah kedinginan, guys, megang ini. Tuh kan. Dimana poolnya, guys? Ini ya, ini pool ya. Ini ya poolnya, bukan ya. Ya, Samsul, kamu selamat ya. Aduh, Samsulnya terlalu kesakitan, guys. Yang mana poolnya? Wait a minute. Hah? Suasana apa ini, guys? Hah? Kok jadi biru tempatnya, guys? Wait, poolnya mana? Oh, ini pool. Oke, okay, di samping rumah kita ternyata, guys. What? Jangan bilang, guys. Jangan bilang. Dunia benar-benar bakal membeku, guys, gara-gara olah Samsul, guys. Ini ya, ini air ya. Nah, ini dia, guys, benar. Fan open. Oh, bukan. Loh. Fill the pool with liquid nitrogen. Ini liquid nitrogen, guys. Gimana caranya ngelepas? Ya elah, susah banget, guys. Kalau kita nggak tahu gimana caranya itu bikin bingung, teman-teman. Oke. Okay. Oh, di sini naroknya. Oke. Okay. Hah. Apa yang terjadi, guys? What?
membeku langsung guys kolam renang kita. Wow, awas Samsul kamu nanti kedinginan. Wow, berenang dalam kolam yang sedingin es guys tuh. Wah ini gak benar sih guys. Kita langsung masuk aja ke dalam. Kita lihat, kita bicara sama emak kita lagi. Dan kita cek temperatur kita guys. Kita lihat ya emak kita udah mulai malas guys buat ngecek temperatur kita. Alama minus 320 masih dibilang demam. Samsul sampai bingung loh guys. Oke. Katanya apa nih? Di luar sana, find something in the shop outside. Oke, kita cari sesuatu di shop di depan katanya guys. Ini ya shopnya. Hi. Halo. Oh yes, how much? Hah, mahal banget guys. Tentu kata Samsul. Waduh, Samsul banyak uang ya. Wow, diterbangin kipas raksasa di rumah Samsul. Siap. Mantep guys. Keren banget. Thank you ya om. Makasih om. Samsul pengen ngomong sama emak lagi ya om ya. Ini kayaknya emak masih bilang Samsul demam sih. Ibu, apakah kamu merasa dingin? Katakan aja kalau kamu pengen aku cek temperaturnya, kata ibu. Iya, Ma, tolong cekkan. Oke, kita lihat. -1000. Habis itu apa tuh kata emak kita, guys? Alamak, masih dibilang demam, guys. Kita nggak boleh keluar. Itu tidak mungkin. Cuman Tuhan yang bisa menyelamatkanku sekarang. Alamak. Pray to Almighty. Oke, kita harus berdoa, guys. Gimana caranya berdoa di sini? Di mana? Di kamar kita ya? Hah? Pray to the Almighty. Almighty itu di mana, guys? Wait a minute. Di luar ya? Di kiri, di kanan? Enggak ada. Giant fans to stay chilly. Widih, dia jualan itu enggak sih? Gimana caranya pray guys di sini ya? Pray. Kita lihat di sini ada apa? Itu apa? Bukan apa-apa. Wah, ini guys. Wah, kalian bisa bayangin enggak guys ini seberapa dinginnya, teman-teman? Mimin enggak bisa bayangin sih, guys. Mana? Kita perlu ke mana, guys? Di tempat emak kita ya? Bukan. Samsul perlu kemana sih, Mak? Ini Samsul bingung nih, Mak. Samsul harus kemana? Berdoanya di mana nih, Mak? Hah? Gak bisa loh, guys. Sampai pusing nih Samsulnya nih. Samsulnya sampai pusing, guys. Berputar-putar gak jelas kayak gini. Kita lihat di belakangnya apakah masih kebakaran. Ini apinya tahan lama, guys, ya. GG juga dia gak mati-mati apinya, guys. Wah, ini dia kapal lagi. Kipas raksasa yang Mimin beli, guys. Oke, bentar, ini bukan. Itu bukan juga. Tutup pintu ya. Ah, gimana caranya, guys? Rumah kita juga sudah kita telusuri semua, guys. Nggak ada yang bisa kita pencet-pencet nih. Tuh, bentar, Mimin cari dulu ya guys ya. Caranya gimana? Tapi harusnya pasti ada sih guys. Coba kita bicara sama emak kita. Nggak ada ya. Ma, Samsul bingung, Ma. Ini harus gimana, Samsul? Tunggu dulu ya, Ma. Oh, di sini guys. Kita perlu berdoa di sini. Tuhan, aku pengen sekolah, Tuhan. Lo, alamak. Gak bener sih, guys. Lo. Samsul. Tuhan, bangun, kata Samsul, guys. Alamak, Samsul. Berani-beraninya ya kamu, Samsul, ya. Tuh, marah, kan? Sorry, kata Samsul. Apa yang kamu mau? Bisakah kamu turunkan salju?
What? Bener dong guys, diturunin salju guys. Siap. Oke. Okay. Sekarang musim salju nih guys. Kita bicara ke mak kita nih. Gimana, Mak? Mak, ini udah bingung nih Samsul, Mak. Ini dingin sekali loh, Mak. Iya, oke, okay, kata Mak. Terus apalagi guys? Kita baca. Kita lihat. Nah, minus 2020 dan kita sudah dibilang gak demam lagi guys. Loh, cuman bercanda, wait. Loh, kita masih dibilang demam guys. Alamak, mak kita pengen ngapain sih guys? Pengen kita apa sih? Put a blanket over the sun. Kita harus kasih selimut katanya guys ke matahari. Wait a minute. Wah, yang bener aja ini guys Samsul guys. Jurus putaran maut more. Oke, kita tambah lagi guys. Apakah sampai guys? Wow. Siap. Dilempar nggak tuh sama Samsul guys. Kipas lagi. Selimut guys ya ke matahari guys. Siap. Oke Samsul ya. Tuh satu dunia guys langsung jadi gelap. Tuh ulah Samsul ya guys ya. Tapi bukan salah Samsul juga sih sebenarnya teman-teman. Emak kita juga sih yang aneh nih guys. Bisa-bisanya. Nih coba guys, coba ya Mimin ngomong lagi terakhir nih mungkin guys. Soalnya Mimin udah bingung lagi nih gimana caranya biar bikin Mimin dibilang gak demam guys. Tuh 120 ribu derajat Celcius guys. Minus 120 ribu. Wah akhirnya kita dibolehin sekolah guys. Hore kata Samsul. Siap Samsul. Dengan polosnya Samsul ya guys ya. Objektifnya go to school. Oke. Loh bener dong. Gak bener ini sih guys. Bisa-bisanya masih ada bus sekolah guys. Ini padahal dunia udah kayak kiamat teman-teman. Tuh membeku guys. Good ending. Siap. Samsul. Akibat ulah Samsul dan emaknya guys. Dunia atau bumi kita tercinta menjadi membeku teman-teman. Good ending. Siap. Oke guys, mungkin segitu aja guys ya untuk video kali ini. Kita menamatkan game Samsul yang pengen sekolah dan terkena demam guys. Kalau kalian suka guys, jangan lupa tinggalkan like di videonya sebanyak-banyaknya dan juga klik tombol subscribe-nya guys. Biar apa? Biar Mimin makin santuy guys. Dan juga biar bumi kita nggak kedinginan gini guys. Nanti bahaya guys ya. Kita ketemu lagi guys di video-video selanjutnya. Dadah.